helping people live a better life. Nusa Tenggara Timur adalah pulau dengan tanah karang di mana air sangat susah ditemukan jika sedang musim kering. Begitulah keadaan yang terjadi di Desa Tliwu. Desa ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari jalan utama dan hanya bisa dicapai melalui jalan yang berbatu. Panas terik dan debu halus yang berterbangan adalah suatu hal yang biasa untuk mereka. Namun meski begitu, keadaan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap datang belajar sekolah. Mulai dari kelas PAUD hingga kelas 6 SD, semuanya tetap semangat datang sekolah dan mengikuti bimbel. Karena sekarang, mereka bisa belajar sambil bermain dengan metode SSM yang diterapkan Tangan Pengharapan. Kegiatan belajar di Center Tliwu diawali dengan PAUD di pagi hari, lalu disambung dengan kegiatan bimbel pada siang hari setelah anak-anak SD pulang sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, mereka diberi makanan tambahan bergizi supaya mereka tetap semangat mengikuti bimbel. Anak-anak di Desa Tliwu sangat berterima kasih atas bantuan diberikan oleh Bapak Ibu Donatur melalui Tangan Pengharapan di desa mereka. Sekarang anak-anak bisa mendapatkan ranking 10 besar dan bersaing dengan sekolah di desa lain. Tanpa adanya bantuan Bapak Ibu Donatur, mungkin kegiatan belajar di Desa Tliwu tidak akan sampai seasik ini. Terima kasih, Tangan Pengharapan! Helping people live a better life. Thank you.